Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakaizen YouTube channel. Kembali lagi anda bersama saya, Syakaizen. So, pada hari ini topik kita adalah berkenaan Y15 eh. Y15 standard tapi nak sedap sikit sahaja. Kita tengok. Ni first time ni kita nak buat. Motor daripada standard terus. Tapi nak upgrade sikit je, iaitu tukar exhaust, ECU, air filter dengan cam. So piston kita tak tukar, kita tak buka top set. Buat bahagian tu saja, cam, air filter, exhaust dengan ECU. So nanti kita tengok horsepower dia dapat berapa. So stay tune. So ni dalam projek LC135 full spec 65. Tapi kita pasang, kita buat kelainan sikit. Kita nak cari power lebih lagi. Biasa kita pasang ESR2. Tapi untuk motor ni kita pasang ESR3. Camshaft ESR3. Jadi pocket valve memang kena buka besar sebabnya ESR3 memang sangat tinggi. Kau orang tengok sekarang ni. Ha, ni keadaan overlap eh, valve overlap. Memang tinggi. Aku dah kira tadi. Overlap untuk valve exhaust ni 4 point lebih. Ya, itu ku eh. So kita dapat ni overlap eh untuk cam ESR 3. Valve exhaust 4.1. Memang tinggi. Minyak dia kecil je. Minyak 3.1 ke? Minyak 3.1. Exhaust 4.1. So siapa-siapa yang pakai cam ESR3 tu, memang confirm kena buka pocket valve dalam sikit. Sebab tu kalau korang perasan, Piston Red Leo yang terbaru ni, dia pocket valve dalam. Sebabnya ESR3 ni memang tinggi. Kiranya kalau piston Red Leo 65 yang terbaru tu cun lah, sebabnya dia punya pocket valve dalam tu memang dalam lah. Inilah motornya. Kita try. Aku tak tahu stage berapa ni. Stage 0.5. Sebabnya kita usik cam, Exhaust Red Leo. Kata standard Red Leo. Lepas tu barang-barang api standard je. Sepatutnya kalau nak lagi sedap, barang api kita tukar plug iridium. Lepas tu coil plug racing. Tapi ni owner motor request cam, exhaust, ECU Red Leo dengan air filter. Kita tengok lah berapa horsepower dapat. Kalau kau nak tahu, horsepower untuk Y15 standard adalah berapa? 15 rasanya. 15 HP. So kita tengok nanti dapat berapa horsepower. Alright.
Okay guys, jadi tugas kita sudah selesai pada hari ini. So secara overallnya not bad lah, boleh lah. Power sikit daripada standard, dapat 18 HP. Ha, kalau standard 15 rasanya. 15 kalau tak silap, 15.1, 15.2 kot. Tak pasti lah, tapi 15 macam tu lah. Ha. Macam RS juga, RS 15.6 kalau tak silap. Horsepower yang kalau daripada kilang lah. Ha. So yang ni kita dah know tadi, dapat dalam 18 HP. Okay, okay lah. Just tukar exhaust, cam, air filter, ECU. Jadi aku, tapi aku tak sarankan lah untuk buat spek macam ni. Sebab kalau alang-alang nak buat, buat sekaligus piston, cam, spring valve. At least lah, at least piston, cam, spring valve, tensioner, ECU, exhaust. Biasanya benda tu lah yang antara yang wajib buat. Kalau nak power, nak lagi power, buat full spec. Head 1922, total body, injector. So yang ni dari segi bawa atas jalan aku tak tahu macam mana, tapi dari segi atas dyno tu adalah power. Atas jalan aku tak tahu lah, rasa ke tak rasa dia punya beza. Getcha. Jadi rasanya video untuk hari ni. Okay guys, kita makan-makan dengan pomen-pomen kita. Yeah. Tengok sini. Imposter. Yang ni imposter. Kita ada sotong celup tepung, telur dadar, sotong celup tepung, sotong bakar, daging masak merah, tom yum. Ni ikan orang Terengganu panggil ikan bagak. Ikan bagak. Ikan bagak masak pula. Bakor. Nah, ikan bagak bakor. Tak tahu apa orang panggil bagak. Tak tahu orang panggil bagak, tapi ikan ni dia macam gitu lah. Dia macam darat-darat sikit. Bila kita? Tunggu satu lagi ikan siakap. Siakap masak tiga rasa. Tiga rasa ke benda? Masak manis ke? Ikut lah. Masang. Okay guys, jadi video untuk ini sampai setakat ni je. Terima kasih semua yang menonton. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Dan jika video ni menarik, jangan lupa tekan button like. So, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.